Hai semua. Hai, nama saya Omar Kavi Omar dan hari ini merupakan 2 hari bulan 2 2016. Sekarang pukul 2:22 dan pada malam ini akan berlangsungnya pernikahan saya, Mama Haikal dan juga Nur Haifaliana di Puchong. Chiki banana. Hai baby. Sekarang kita berada di Manhattan Fish Market. Hari ni kononnya lah last day Lil Banjir Manhattan Fish Market hari ni. Sekarang pukul 3 lebih. Petang sikit nanti kawan-kawan semua datang. Naim, Azam, Tira, Ika pun ada kat rumah. Jemput. Okay, so Naim dan Azam dah sampai. Oh, mati dah. Yang ni memang untuk Bergaduh pasal kamera. Untuk memang ni. Oh. Bye-bye. Mengatin berapa jam lagi relax. Hai semua. Geram apa? Ya, apa. Hai semua. Tadi tak nampak. Okey, sekali lagi. Sama je. Hai semua. Ni sekarang ni dah pukul 7. 7:10 minit. Hai kat dalam toilet ni. Orang nak beli kek. Ini baru nak keluar nampak. Nampak dah. Sekarang tengah proses nak memilih kek. Dia bini, apa? Hai kan bini ni. Kita ni. Ya. Eh, terus itu. Tak, ni macam budak. Ambil yang sebelah. Kan bagus kalau dia keluar kejap dari toilet, siap tekan benda ni, masuk-masuk balik. Okay, jom kita main apa ada kat belakang ikan ni. Ni marah mengantin. Tak tahu apa jadi lebih dah kahwin ni. Hai semua. Sekarang kita tengok Haikal buat apa. Okay, kita nak buat apa. Dah lah. Dah 5 saat dah. Nak hiraikan baju. Saya baru nak pakai... Sugar! Play kite. Azam terus ni. Play kite ke dalam tau. Tengok orang dan nervous. Sini lah. Tengok belakang tak? Belakang. Tengok tengok tu. Dia tengok aku dulu. Okay, tengok. Tengok. Cakap lah tolong. Alah. Tutorial. Cara pakai kain play kite. Play kite sungguh. Play kite dia tenun tau. Gila sangat macam ni. Aku tak pernah pakai atas lutut kan. Tak kawin lagi. Cuma ada ni lah. Apa? Bisa? Kau macam video ini. Tidak belah kat toilet. Toilet masuk kan? Ni garis terang. Garis terang. Tapi jumpa Haikal gelap lah. Dia bila tepat pagi tadi tak rasa lagi tau. Bila nak masuk malam kan. Dah nak tolak dia. Lain macam. Tengok jantung ni. Tengok Haikal tengah bersiap. Final preparation. Preparation tak. Fokus sikit sini, sana sini. Tripod ni tak ada beg ke? Itu travel baru eh? Less than 1 hour. Kau itu DBS koma pun. Tak nak ni lah, tak nak nampak kadi lah. Tak payah, tak penting. Nanti tu kadi tu yang nikah kau tak? Eh, Bumat, mana Bumat? Tak ada dia, macam mana kau nak hidup? Tak, macam mana kita, berapa orang tu kereta? Tak, kena naik kereta ikan je. Sekarang situasi dia tengah siap semua nak pergi ke rumah pengantin perempuan. Okay, Haikal panggil. Haikal ambil. Aku tengah sibuk nak akad, orang boleh tanya aku pasal jersey CS Bo. Say something. Something. Biasa besar lalang kan kita orang ni. Hai semua. Sekejap lagi kita nak akan nikah. Saya dah tak ada perasaan sekarang ni. Di jalan je. Tiba-tiba di kena dengan Hassan kat sini. Lepas dah beli-beli belakang. Itu lah tu. Tu. Pernah jumpa lah sebelum ni. Pernah. Haa. Tunggu. Ni barang hantaran semua. Tak lama, tak jauh. Okay, dah. Jom, balik.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muzawjika ala ma'amarallahu jihidin. Sampai lima rupiah. Auta syurid di Ehsan. Muhammad Haikal bin Omar. Saya. Aku nikah akan dikau dengan Nur Aifa Liana binti Rozani yang telah bolak-balikkan bapanya kepada aku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Aifa Liana binti Rozani dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Tak? Tak? Alhamdulillah. Agar sentiasa memberi bimbingan dan nasihat serta tunjuk ajar demi kepentingan dan kebahagiaan bersama. Semoga Allah memberi amin. Kanda, ambil tu main duduk sini kanda. Kanda ambil tu kanda. Oh, kanda hebat. Mana ibu kamu? Cocok-cocok bunyi. Tak bunyi pun. Blink of an eye, just a whisper of smoke. Cocok-cocok. True is you never know, so I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes in love with no regrets. Tanya bukan lap. So, any speech? Speechless. Not bad. Ni? Tak. Oh, tak nampak lah. Satu, dua, tiga. Happy birthday to you. Happy birthday to Haifa. Happy birthday to you. Ah, terpandang. Okay, hai semua. Alhamdulillah dah selesai majlis pernikahan saya dan juga Haifa. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye semua.